Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik atau tips bagaimana cara melepaskan lem yang sangat kuat ini ya. Pemirsa tentu tahu, terutama para teknisi semuanya kenal dengan lem jenis ini ya. Ini lem G, ada yang menyebutnya lem Korea atau lem Cina. Dan lem sejenis ini ada lem Elteco, ada lem power glue atau super glue juga ada. Dan jika terkena tangan, melekatnya sangat kuat, terutama untuk jari yang menempel karena terkena lem ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara untuk melepaskannya dengan mudah tanpa menyakiti kulit. Oke, saya praktikkan dulu untuk lem ini. Saya buktikan kalau ini benar-benar lem yang sangat kuat. Kita tunggu kering sebentar karena tadi ngasih lemnya terlalu banyak. Kita buktikan kalau ini benar-benar lem ya. Oke, kita angkat. Ya, ini memang lem yang sangat kuat. Oke, seperti ini ya. Jika jari kita misalnya kita sedang bekerja atau sedang mengelem sesuatu, kita tidak sengaja mengenai tangan atau jari kita menempel seperti ini, kita praktekkan. Oke, sangat kuat ya. Ini merekat sangat kuat. Tentu saja jika kita paksakan untuk lepas seperti ini susah. Kita tarik, takut kulitnya rusak. Oke, saya punya trik atau caranya. Dan bahannya sangat mudah didapat di rumah. Ini kita ambil dari dapur, ada garam ya. Garam yang biasa buat masak. Dan juga air. Ini airnya. Ini masih merekat sangat kuat ya. Caranya di sini kita kasih garam. Memutar ya, semuanya kita kasih garam. Di bawah juga. Lalu kita kasih airnya di sini. Sambil kita tekan dan kita putar-putar seperti ini. Ya, kita kasih air terus. Kita goyang-goyang terus dan kita tambahkan garam lagi supaya lebih banyak kandungan yodiumnya. Ya, kita putar seperti ini. Kita goyang-goyang. Sambil kita kasih air. Ya, sudah mulai lepas ini. Kita lihat. Sudah mulai lepas. Terus kita goyang. Dan terlepas dengan mudah. Oke, seperti ini caranya. Tanpa menyakiti kulit. Oke, semoga trik ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Cukup sekian video saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.